Yo guys, balik lagi di channel Dian Ray, balik lagi di FIFA 23 Manchester City Mikel Arteta Career Mode. Hari ini kita bakal mainin Derby Manchester ya, yang kemarin 6-3 ya kalau di real life. Kalau di sini tidak tahu, mungkin lebih gede, mungkin lebih dikit hasilnya, atau seri atau kalah, kita nggak tahu. Betulnya kenapa inboxnya keluar ya anjing? Itu logo inbox sama chatnya keluar, cok, nggak jelas. IE. Emang dah. Oke. Jadi ini kan ada beberapa pertandingan yang gue mainin ya. Gue lupa sih terakhir kita main di mana. Kayak terakhir ketemu, bentar. Kok udah ketemu MU lagi ya? Oh, ini MU di cup, coy. Pantesan kok ketemu MU lagi. Oh, terakhir ketemu MU. Sekarang ketemu MU lagi. Ya gue inget. Terakhir ketemu MU 2-0, abis itu ketemu Brighton tuh 7-0, mantep kan. Bukan Graham Potter soalnya pelatihnya, jadi gampang. Terus kita menang lawan Dortmund, menang semua sih. Jadi ya, City gitu loh. Jelas beda. Oke, langsung aja lah. Tidak usah pre-match conference tai-tai itu. Sebenernya gue mau nyoba ultimate sih. Jujur ya, gue mau nyoba ultimate nih lawan MU nih. Yang bisa gak? Ya kan? Kalau bisa, berarti saya jago banget gitu. Canda ya. Ya gak bisa dinilai juga sih. Wong saya pakai Manchester City. Kayaknya semua orang yang pakai Manchester City bisa pakai ultimate sih. Bisa menang gitu loh di ultimate. Oh iya, Trossard. Jangan lupa untuk manusia satu ini ya, karena dia OP sekali. Ya. Dia sangat super sub ya. Dia jago banget gitu loh. Di episode sebelumnya kan gila ya. Bermasuk 2 assist, bermasuk 1 gol, bermasuk nggak, ya udah. Gue mau ngejokes tapi terlalu parah jokesnya, jadi nggak jadi ya. Oke, langsung aja kita play match lawan MU. Buh, Etihad Stadium coming up next. Wih, di scan dulu kan, scan tiket dulu, keren ya kan, keren nih. Loh, tadi fans MU ngapa tepuk tangan ke fans City barusan? Hah? Apakah mereka berdua pacaran tapi beda tim yang mereka suka? Tidak tahu. Bukan urusan saya. Widih. Cakep. Nah, kan? Mirip Bang Jetes, tau gak sih? Itu, tau gak Bang Jetes siapa? Yang itu loh, kru-nya Bang Dara, tau kan? Tahu Tara Arts nggak? Tahu kan? Asik, masa nggak tahu sih? Nah tuh. Banyak ya yang mirip ya. Cuman berewokan aja. Asli mirip, gila. Keren ya. Yaudah, langsung deh. Yuk, kick off. City melawan United. Derby Manchester. Manchester apakah biru atau merah? BTW ini, aduh, kenapa gue pakein MU bajunya neon nih, harusnya kan merah. Malah jadi Manchester biru atau neon ini mah. Ayo, umpan-umpan dulu, ya kan? Begoin main MU. Biar pusing. Apalagi Ronaldo yang sudah tua ya. Biar pusing dia. Maksudnya gue doain di game ini ya, bukan di real life. Jangan samain yang di real life. Ini gue ngomongin yang di game. Oke, Ruben. Tuh ke kanan tuh. Walker, campaign to remember. Kenapa campaign to remember? Ngapain dia? Ngapain si Martial? Apa yang dibikin di Premier League ini? Ya, si Bedol. Gak begitu. Tadi siapa yang ngumpan, ha? Cat saja. Waduh, Fred. Waduh, ultimate rat. Mampus gua. Untung aja. Untung Laporte, kan? Hati-hati, Laporte nih. Oke, De Bruyne. Tuh kanan tuh. Bernardo. Ke Halan. Itu ke... Ya, si Maguire kok bisa defense. Nggak mungkin. Ini tidak realistis. Masa Maguire bisa defense? Nggak bener. Nggak realistis. Nggak suka gue. Dilihat lah abis ini.
Bulat, 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 bulat. Gak suka gue. Masa? Masa sama gue bisa defense? Gak boleh, gak boleh. Ayo, dia lihat. Canda ya, canda. Janganlah, kocak. Betul itu beneran Maguire kan? Tau tuh gue salah orang gitu. Bukan Maguire. Ya bener kok Maguire itu. Melima. Legend. Legend MU. Oke, Foden. Ayo Foden. Aiden. Den. Ke De Bruyne, Den. Nah. Lisandro Martinez tidak sampai. Let's go. 1-0. Itu Lisandro tidak sampai. Jadinya De Bruyne enggak. De Bruyne dapat. Lihat, lihat tulisan Ru. Ya. Ya, gak nyampe. Gak bisa disalahin juga. 11 gol. Gila, De Bruyne 11 gol, anjing. Baik juga. Gue gak sadar. Ultimate loh ini, ya kan? Ultimate lawan MU nih. Ngeri. Ya, pakai City juga sih. Biasanya gue kalau udah takabur begini, langsung ngebantai yang ultimate nih biasanya ya. Bisa ultimate tuh denger gitu loh. Oh, pemain gue udah sombong ya kan. Soalnya di jangan lupa di sini ada mic, Pak. Di stick PS5 tuh ada mic. Jadi mungkin mereka denger gitu loh gue ngomong. Bukan mungkin kayaknya. Ya sama aja sih, mungkin sama kayaknya sama aja artinya ya. Kocak. Ini kebanyakan ngomong jadi dapet kan Anthony lu. Gak usah ngomong-ngomong lu deh. Bener-bener. Martial. Ronaldo. Kan udah gue bilang, mereka ngomong. Ya, ke skip lagi kepencet. Maaf, maaf, maaf. Harusnya kan dia sui. Kepencet, bro. Ruben Dias bengong. Mungkin karena ngelihat kaptennya ya. Ngeliat kaptennya Ronaldo depan depan komuk. Aduh, aku kan hormat sama kapten, kata dia. Aku diem saja. Apa itu defense, kata dia. Nah. Ya, gundo, gundo. Agak kenceng dikit sama nyentil lah. Awas, kan selo. Cakep. Bukan gitu maksud gua. Ayo lo, lo. Lari lo. Nah, cakep lo. Bola kita lo. Yuk, sing passing. Sing passing. Foden ke Haaland yang belum belum dapat bola dari tadi. Oke, itu ke Haaland sih. Ayo Haaland, Haaland. Lu kalau enggak gol, gua buang lu. Haaland, Haaland. Gua enggak tahu lanjutan liriknya. Yang gua tahu Haaland doang. Let's go. Erling. Monster. Satu gol buat Haaland. Gol keberapa nih di Premier League? Saya lupa, 20 kayaknya. Erling Haaland. Siapa yang lebih 19 ternyata. Sebutin pemain muda mana yang lebih jago dari Haaland ya. Gak ada. Ada Mbappe sih. Kalau Mbappe gak lebih jago, setara menurut gue. Jadi gak ada yang lebih jago dari Haaland. Mbappe itu setara sama kayak Mbappe, nggak ada yang lebih jago dari Mbappe. Karena Haaland sama Mbappe setara menurut gue. Main muda ya. Kalau lebih jago mah banyak, Messi contohnya. Messi doang sih lebih jago. Kan saya fans Messi. Ice. Jadi bilangnya Messi paling jago gitu aja. Kalau kalian fans Ronaldo, pasti Ronaldo paling bagus gitu. Jadi ya wajar aja lah. Manusiawi. Masuk akal. Wajar. Tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau kalian bilang Maguire pemain terbaik dunia. Itu baru salah. Hey, hey. Nah. Ruben Dias lagi-lagi bengong, Pak. Bengong deh. Pakai Van Dijk di real life bengong. Oke, 2-1. Let's go. Oh iya, Manchester United. Manchester United. Manchester is blue. Lihat tadi bajunya De Gea biru kan. Nah.
Ayo, babak kedua. Let's go. Kalau bisa tambah gol City ya. Jangan MU yang nambah gol. City. Mundo. Yah, si Rondi dari tadi ngablut, cok. Umpan nih. Kayak ultimate terlalu erat sih. Susah. Karena ultimate tuh yang gua gak suka ya. Udah melawan di 99 ratingnya. Main kita juga dibegoin gitu loh. Lihat. Lihat. Nah, kan. Yang gak suka tuh aspek dibegoin gitu loh. Kalau lawan 99 ya udahlah. Tapi tim kita juga jangan begoin dong. Ya kan? Ya. Aduh. Aduh. Kaden, Aiden. Mana Halan? Ayolan, majulan. Ayolan, tung. Tung. Ya elah, paran, paran. Gue beli juga lu. Ganggu aja orang mau main bola. Itu bola cuma satu, pakai dihalangan langit segala. Nah, bagus lah Porte. Aiden, Aiden, ayo Den. Itu Halan lagi lari Den. Ayo Halan, Halan, Halan. Mau diganti dia. Sancho masuk. Foden lagi. Itu Gundo tuh kosong. Ah! Itu gara-gara Lisandro Martinez lagi itu. Hampir blunder lagi Lisandro itu. Bukan blunder sih, gak nyampe. Gara-gara gak nyampenya Lisandro jadi ini, hampir kejebolan lagi. Oke, dah, yuk. Arteta lagi mengobrol dengan pembelian Pep ya, yang gagal itu. Hampir auto, kaget gue. Mana? 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 Apa sih? Dih, bolanya udah kayak di bulan. Random. Nah kan, buru-buru kan mainnya. Jangan buru-buru makanya kalau main bola tuh, santai. Santai aja belum tentu gol, gimana buru-buru. Oke Lan, ayo Lan. Uy. Eh, eh. Ayo, Lis. Lis. Cancelo maju dong, Lis. Suruh Cancelo maju, Lis. Tuh, nah, ayo, Lis. Ayo, Lis, umpan ke Halan, Lis. Tuh. Kok bisa? Ayo, Yas, jangan-jangan diem, Yas. Nah, lebay Ronaldo. Diving kamu. Oke. Mampus lu. Mampus MU. Ayo Lan. Cut inside dulu. Cedur. Dung. Wah, De Gea. De Gea gak bener. Gak bener De Gea. Gak mungkin gak. Bentar. Bentar. Gak bisa. Harus gue lihat dulu. Apa itu barusan? Lihat Halan. Udah keren kan? Bus. Tur. Ini waduh, bisa terbang dia apa lihat. Wih. Dia pakai kakinya sambil sambil lompat. Das, ya kan? Terus save lagi gimana save keduanya? Oh. Ya, kira kena biji, untung enggak kena biji. Oke, mungkin De Bruyne bisa ke sini terus Trossard masuk, ya kan? Si Akanji mungkin enggak sih, kayaknya Akanji enggak perlu ya. Lu mending ngajar di ini aja deh, ngajar di Kumon ya, Kak Kanji ya. Daripada dia ya, nggak apa-apa juga sih main bola sih, tapi kayaknya ngajar di Kumon lebih bagus deh. Oh, ini Ruben Neves, gue baru sadar. Hey, no! My God! My God! Kaget! Kaget! Ayo, Trossard sudah masuk ya. Manusia rat. Gak di real life, gak di FIFA. Ke De Bruyne dulu tuh. Si oncom, si oncom. Bagus Ruben. Ayo Ben.
itu ke Trossard dulu. Haaland, Trossard lagi. Tidak. Lu hampir langsung ngegolin lu. Sepertinya tidak 6-3. Itu ke Foden tuh. Ayo, ayo Den. Mana Den? Oke, Haaland dulu. Itu Trossard. Trossard, shoot. Mudah sekali ditangkap oleh De Gea. Hah? Itu di sarungnya ada lem ya. Waduh, ya, biarin. Biar ke delay. Aduh. Bagus Walker. Aduh, enggak jadi bagus. Bagus Dias. Aduh, enggak jadi bagus. Bagus. Mana Trossard? Ini dia Trossard. Passing dulu. Dribbling dulu ke Haaland. Enggak mungkin. Enggak. Masa Maguire bisa begitu? Gila, Haaland dikantongin sama Maguire. Enggak realistis. Enggak suka nih gue game-game enggak realistis gini. Walker juga goblin lagi lemparannya. Awas. Gila, Ronaldo masih bisa dribbling, cok. Respect. Bagus Dias. Ayadri. Itu Haalandri, kosong Dri. Umpan, ayo. Tendangan lelaki. Ini De Gea kalau nggak man of the match ya, kayaknya gue mau mukul wasitnya sih, atau mukul yang nilai, karena ini De Gea gila sih. Minimal kita ngejebolin 20 kayaknya kalau bukan De Gea ya, minimal. Lihat, XG-nya 44 bahkan, 4,4 ya, 44. Tapi ya lumayan lah ultimate. Gue merasa gue main bagus kok. Mungkin ada beberapa beberapa yang terlalu buru-buru lah ya, tapi ya oke lah, not bad lah ultimate ya kan. Trossard tidak terlalu rat di pertandingan ini karena nggak dapat bola. Chelsea 4-0, mantap. Kenapa mantap? Some questions regarding the match. Sok atuh tanya, Gi. Silahkan. Every player did his job. That'll be all. Thank you. Yeah. Di sini kita bakal lawan kayaknya Leicester ya. Sim aja lah ya. Sim aja, quick sim ayo. Coba kita lihat quick sim gimana. 1-0, oke, not bad. Haaland doang yang golin ya. Paling lawan Copenhagen juga enggak usah lah, langsung dimainin lawan Copenhagen mah. Ngapain? Auto menang ini. Nah, lawan Spurs itu mainnya. Ya kan? Dah, quick sim. Ayo. Ya, masa 2-1 doang. Minimal 20 lah. Haaland gak ngegolin lah, gak realistis. Gak suka nih gue. Lagi-lagi ya, gak suka gue nih. Masa Haaland gak ngegolin? Minimal kan 2 gol Haaland tiap pertandingan. Abis ini. Oke, Spurs sama Arsenal ya. Oke. Ya, ini sim lagi ya. Ayo, 20-0. 3-2. Gak bener, masa Haaland yang golin lagi. Gak suka nih gue FIFA nih. Gak realistis. Itu dari tadi kalau kalian gak ngerti, itu gue ngejokes doang, Pak. Bukan beneran ngomong FIFA gak realistis, enggak ya. Itu kayak ngejokes aja. Jangan beneran nanti kalian komen, gak ngerti bola, jangan. Gak, itu gue bercanda doang dari tadi. Nggak beneran ngejek FIFA, enggak ya.
Oh, Rodri apa nih? Gue pindahin ke center mid kalau nggak salah. Oh iya bener. Ya nggak bakal gue pindahin juga sih, gue latih doang di sini. Ya udah biarin aja di sini. Latih aja. Oke, abis ini kita bakal bertemu dengan ayam sayur. Kalau kata Koci. Aduh, stone sih pakai kartu merah lagi dari awal lagi. Enggak usah deh, dari ayo dari luar. Dardai. Iya, Dardai dibeli sama Spurs ya di sini ya. Yang tahu tahulah siapa Dardai ya. Oh iya, pantesan. Dari kemarin teh Morey yang main anjing, bukan si Walker cok. Pantesan Ketolil. Ternyata yang main adalah si Morey gitu loh. Boleh Ake main deh. Sergio Gomez masuk. Oh, terus mungkin si Rat boleh main lah ya. Di sini. Oke, langsung aja. Kita bakal bertemu dengan Spurs. Langsung, let's go. Wih, keren banget barusan. Baru lihat tuh. Iya, langsung dah, nggak usah lama-lama. Yuk, kick off. Live from Tottenham Hotspur Stadium. Ayo, lebih lebih menguasai bola ya. Jangan kayak tadi ya, baru gue omongin lebih menguasai bola. Tackle. Cakep, Ruben. Baru ngomongin lebih menguasai bola, langsung kerebut. Bukan kerebut, salah passing. Itu ke Trossard tuh. Cakep. Ayo, Rat. Itu ke Haaland. Ih, bisa begitu dia. Oke, gak apa-apa. Oh my god. Dipakai back heel lagi asisnya. Cok, cok, Trossard. Gila. Gila, emang gila. Dia emang gila aja udah. Gak jelas tuh pemain. Ih, gila liat dribblenya. Dribblenya, ngapa tuh ngomong apa coba. Gila, gila. Puh, De Bruyne bagus. Lengle. Si beban. Bentar tuh Lengle main di center mid. Hah? Itu Lengle bukan sih? Oh, oh enggak. Oh itu Mctominay. Buset, Mctominay pindah ke Spurs ngapain? Rodri shoot. Barusan Superman apa Rodri yang ngegolin? Gila kenceng banget pak. Hah? Itu minimal kalau kena Loris ya tangannya, itu minimal buntung sih, minimal ya. Itu buset enggak, ini harus diulang sih. Kenceng bacok. Buset. Itu kena ya? Ah enggak realistis, enggak. Minimal patah sih kalau sekenceng itu. Tadi berapa? 9 berapa kilometer per jam tadi kecepatannya? Gak baca lagi gue. Itu cepet banget pak. Udah tuh. Kelo Edan. Hah? Gila. Masa gak patah tangannya Loris? Gak realistis. Gak realistis FIFA ya. Itu tipikal gol Rodri banget sih di real life. Ya kan? Bagus Walker. Ayo Trossard. Ayo Rat. Ayo Rat. Gila poin kita 46. Beda 11 sama MU. Itu gue Haaland. De Bruyne. Ya elah kerebut. Kerebut McTominay. Gila padahal umpannya Trossard udah keren banget. Ya elah. Ya elah. Awas. Awas. Tidak. Semudah itu kejebolan. Padahal Son itu posisinya gak enak banget loh.
bisa nendang gitu loh. Lihat, yoilah, itu Ederson juga, itu Ederson di nerf gitu gara-gara ultimate. Masa kegolan, orang ke tengah gitu kok tendangannya. Grealish. Grealish. Nah. Ayo Cancelo. Crossing. Haaland. Mau kaget tapi Haaland. Ya kan? Mau Haaland tapi kaget. Oke, udah bisa masuk, Cok. Wah, gila. Itu minimal kepala kalau ditendang kayak gitu ya. Minimal, minimal bocor sih pasti sih harusnya sih. Gila, tapi Haaland berani deh, berani deh. Lihat lah itu risknya tinggi banget pak resikonya. Bekam selo keren banget lagi crossingnya. Buset, memang monster, dia tidak peduli apapun. Disundul, lihat, tapi ditendang abis itu, buset. Duh, gila itu kenceng banget, pak. Ini karena di slow motion aja kelihatannya. Ah, biasa aja. Begitu doang, ini slow motion ya. Ini slow motion, jangan lupa. Ini kalau dicepetin begini, pak. Coba mana, mana halan. Di Romero deh. Lihat. Duh, buset. Ya, lu tuh lihat itu. Duh, aduh. Dari lari deh. Tuh lihat, iyalah. Habis ditendang gitu malah selebrasi Haaland, Pak. Emang monster ini. Robot. Tidak merasakan rasa sakit, ya. Gokil Haaland. History beckons. Lari. Bagus, Ake. Ayo Haaland. Kemana? Ya, memang tidak bisa passing ya Haaland ya. Karena Haaland diprogram untuk mencetak gol. Bukan untuk passing. Mati kan? Bagus Ruben. Kenceng banget passingnya. Itu. Lihat loh. Belakang. Dung. Tipis. Terlalu bagus banget loh. Itu ini kok lama banget ya? Baru 27 menit. Hah? Ini gue main berapa menit? Gila. Hah? 5 menit kan? Lama sekali. Ya gak apa-apa sih. Cuman. Ya terserah deh. Itu Rodri. Nggak, masa baru jatuh langsung bisa bangun, Loris? Hah? Nggak mungkin. Udah berapa ketidakrealistisan yang terjadi di episode ini, coba? Hah? Itu Trossard. Wih! Waduh! Hah! Ayai! Coba itu Haaland. Itu kalau Haaland pasti gol itu. Hah, gue kaget, gue kira masuk coy. Ayo Haaland ya, 2 musim lagi pindah ke Barca ya, tolong ya. Gantiin Lewandowski. Ayo, Bernardo. Trossard, itu ke Haaland lagi. Ya elah dia malah begitu. Ternyata memang taktiknya Trossard begitu pak. Dia visioner sekali. Lihat. Memang Trossard ini 2-3 kali lebih jauh ya penglihatannya. Itu dia bukan sekedar umpan tadi, sengaja biar pemain Spurs dapet ya kan? Terus dia tahu kalau pemain Spurs bakal salah kontrol atau salah passing. Direbut lah sama Bernardo. Terus dapet Haaland diumpan ke De Bruyne dan gol. Dia tahu itu bakal terjadi. Sengaja deh. Dia yang membuat skenario itu gitu loh. Keren banget Trossard ya. Respect. The best Trossard.
Nah, tuh lihat. Ini yang gue gak suka lagi-lagi nih. Bocahnya nge-sprint banget. Untung back gue Ruben Dias. Coba bukan Ruben Dias, bisa meninggal gue. Itu Halan sih. Nah, kan mampus dibales. Mampus gue bales. Shoot, tur. Ih, gak masuk loh. Ayo Bernardo. Rodri. Ya. Hampir 2 gol. Grealish. Tur. Bernardo. Trivela, Trivela. Trivela dari luar. Kok malah ini apa namanya itu? Rabona. Kan saya minta Trivela. Yaudah, ayo langsung deh babak kedua deh. Agak mudah ya lawan 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 Spurs Ultimate ya. Perasaan gue di Ipswich nggak semudah ini. Yah, baru bilang mudah langsung kejebolan. Itulah kenapa jangan sombong ya. Ya baru gue ngomong, bener-bener baru ngomong beberapa detik yang lalu. Kok mudah lawan Spurs sih kan? Langsung kejebolan nih. Setelah hidup ya, datang dengan cepat. Nah ini juga hidup juga, datang dengan cepat kan, langsung dibalas dengan cepat oleh kombinasi Trossard dan Haaland. Gila, lu mau umpan kayak gimana pun Haaland bisa ngegolin sih. Gila. Gila. Beuh, lihat. Itu jangan lupa itu asis. Asis Trossard juga kelas banget, Pak. Ini ultimate loh. Getir. Sponsornya getir. Apa itu getir? Apa sih? Lah, kok pelanggaran? 22 gol dari 14 match coba. Bayangkan. Trossard. Trossard. Oh my god. Greedy. Gokil. Gokil. Idih. Idih. Kelas. Itu kehalan. Ya elah. Gua lagi anjing. Bangke gampang banget pakai halan cok ngegolin. Ini ultimate loh. Hah? Ultimate, Pak. Udah gila. Sudah modar mentalnya pemain Spurs ya. Apakah terjadi 8-2? Nah, biasanya kalau gue ngomong apakah terjadi 8-2, biasanya nggak bakal terjadi. Biasanya. Akhirnya guna juga lu, der. Ya, badminton. Aduh, handball. Bangke kan handball. Tai. Kan tidak intensional. Harusnya nggak penalti dong. Tuh, tidak intensional itu. Si asu. Kan udah gue bilang. Kalau gue bilang 8-2. Pasti nggak bakal terjadi gitu loh. Ya ini jadinya 7-3. Kalau sudah 7-3 kan nggak mungkin 8-2 dong. Kayak gimana caranya bisa 8-2? Akanji, Philips. Oke, Mahrez boleh masuk deh. Yaudah, dua dulu lah. Iya, udah deh. Nggak usah hypermotion lah. Kelamaan, tau nggak? Harry Kane. Oh, gila lu, Trossard.
dribbling ya, huh? Ke Mahrez, Mahrez. Eh si Haaland malah mundur. Itu ke Haaland. Lan. Apaan? Oh penalti. Bagus. Eh bukan. Ternyata handballnya Haaland. Oke bangke. Ayo Ker. Bagus Ker. Itu Trossard. Belakang lagi. Itu. Oh my god. Itu build up the keren banget. Bisuma. Awas ke Kane. Tackle. Biar mampus. Nah kan, mampus kan. Mati. Sekarang gue yang mampus. Oke enggak. Oke Trossard. Itu Haaland lagi. Ayo Lan. Ayo Lan. Ayo Lan. Tengah. Ayo Lan. Itu De Bruyne. Dur. 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 Udah 3 kali combo loh padahal itu. Masih gak gol juga. Eh, si Dias mah aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Jadi 7-4. Risik. Akibat Dias salah passing. Udah Dias ganti ya. Kamu beban. Eh bukan, bukan lu Gomez. Terus Sabitzer boleh lah gantiin Trossard boleh. Terus Phillips gantiin Ake. Dah. Hong Min Son. Mahrez cakep. Weiss. Ambil. Bagaimana cara clean sheet di FIFA 23? Oke. Belakang. Lu ngapain Trossard? Gara-gara pengen diganti ya jadi ngablu lu ya. Kekuatannya menghilang. Awas, bagus. Itu Mahrez lagi. Ayo res. Ayo res. Mak, mak. Eh ayo ganti pemain dong, out dong. Lama lu, udah gila Ake. Gila, gak habis pikir gue mahalan pak. Bisa gol dari situ coba. Hah? Dari situ loh. Wah, monster, monster. Itu kan susah banget dari pinggir situ. Gak paham kamu dia. Wah, bagus Rodri. Itu ke Alvarez, cakep. Oke. Oke. Gak paham gue. Gak paham. Gak paham. Gila. Pusing gue ngeliat Haaland begini. Pusing. Hah? Penangis tuh McTominay lihat. Nangis itu dia. Substitution for 25 gol dari 14 match coba. Aduh. Apa coba ini ultimate loh. Ultimate. Ultimate tidak bisa menghentikan Haaland. Itu Haaland lagi. Ya, elah. Nempel gol lagi. Wes. Oh, enggak penalti. Oke. Okay. Handball. Handball dong. Nah, kan handball. Yeh, handball gua ternyata.
Jancai. Kira penalti. Kalau penalti kan gue kasih halan lagi. Awas, jangan kejebolan lagi dong, please. Ya, elah. Bagus, Der. Ayo, kasih ke halan lagi, Der. Maju. Mampus. Ayo, halan. Ya, masa bisa kalah sama Romero? Heh. 9, 9 dong, 94. Udah kayak tahun kelahiran aja, 94 skornya. Ya, 94. Gokil, gol. 5 gol. 5 gol buat halan. Gila. Ultimate, lagi-lagi ini ultimate loh. Ini juga Rodri sih, golnya sih. Tidur. Buh. Gokil. Goks to the kill. Nah, ini main bola tuh lihat. Possession tinggi, ya kan? Passing banyak, shoot banyak ini. Tapi kenapa bisa begitu? Karena saya pakai Manchester City. Kalau lu pakainya apa? Ipswich Town kayak gue kemarin gak bisa, susah. Gila, 5 gol aja masih 9 koma. What the hell? Ini, well, tapi ya De Bruyne adalah otak dari segalanya sih. Lihat passing 39 biji. Jadi otak dari segalanya, kipasnya 5 biji itu lihat. Second assist 2 biji. Ya, memang dia secara gol assist gak semuanya di dia. Tapi otaknya di dia, makanya dia 9,9. Padahal Haaland GA-nya 9, GA-nya 6. 5 gol 1 assist, tapi dia ratingnya 9,3. Kalau lihat emang agak aneh, cuman ya memang otaknya di De Bruyne, jadi man of the match-nya dia. Padahal dia ngegolin 5 kan dia, si Haaland. Ya, ya oke lah. Berarti gua suka sih emang dari penilaiannya. Jadi yang dinilai itu enggak gol doang. Jadi kalau di FIFA pasti rating Haaland tuh 10, 10 dari 10 gitu. Pasti. Dan De Bruyne paling nilainya 8,1. Tapi kalau dilihat tuh lihat passingnya 39. Player beaten by passes itu 17, 17 orang, Pak. Tapi itu passingnya tengah, kenapa tengah semua ya di situ ya? Mana sih? Itu tuh. Di tengah semua, Pak. Ya tuh lihat defense-nya aja banyak kok ya, ya jelas dia man of the match sih, segalanya di dia, defense iya, nyerang iya, jadi ya wajar lah. Is it all right if we just ask you a couple of questions? Haaland, he's a special talent. We're looking stronger and stronger, jelas. Thank you. That's all the questions we have. Yeah. Abis ini lawan Arsenal. Gak, abis ini ketemu Spurs lagi, gila. Masa iya ketemu Spurs lagi? Udah Desember aja ya? Padahal baru 4 episode. Kan saya skip. Bentar. Waduh. Coba kita lihat golnya Haaland berapa. Waduh. Baru 23 pertandingan. GA-nya sudah tidak 40, sudah 44, Pak. 44. Hah? Baru Desember ini. Ini baru Desember, Pak. Baru Desember. Aduh, enggak make sense. Masa kalau lihat pemain misalnya kayak Foden nih, Desember GA-nya 7 7 gol 6 assist. Itu aja udah bagus gitu loh. Ini 31 gol, 13 assist. Gila. De Bruyne 18 gol 15 assist, ini gila juga sih duetnya nih dua. Oke lah. Ya. Oke, langsung aja lah. Kita lanjut melawan Arsenal. Pertandingan terakhir episode ini. Yang full match ya. Paling yang abis ini Spurs ya disim lagi lah. Jadi ini sebelum lawan Spurs sama MU, padahal kejebolan kita berarti cuman berapa tuh? Cuman 7. 2 pertandingan kejebolan 7 gara-gara ultimate gitu loh. Gara-gara ultimate rat. Stones boleh main deh. Gantiin Diaz.
Terus Foden mainin di kanan. Terus di cam lagi. Center midnya Silva. Gundogan di bench. Terus ya, sebentar. Kalau Silva jangan get in the box gitu. Ya kan? Nah, yuk playmates, langsung aja bertemu Arsenal ya. Mantan timnya Mikel Arteta. Nah, siapa tuh? Siapa penggantinya Mikel tuh? Hah? Keren juga. Generic face. Itu, apa namanya? Manajer pengganti Arteta. Coba gue pengen tahu siapa tuh namanya. Apakah ada namanya? Kenapa kepleset sih deh bro ini? Iya, Arsenal. Etihad. Bukan Etihad, Emirates. Kok Etihad? Etihad mah kita. Cakep. Skriniar. Ramsdale. Vieira. Tomiyasu, Sambi, siapa tuh yang itu? Siapa itu? Marquinhos kah? Smith Rowe. Ya kayak itu Marquinhos deh. Sisa kan nggak main, ya Martinelli nggak main, coba. Apa yang ada di otak pelatih baru Arsenal ini? Oh, City lahir 1894. Oh, ternyata kelahiran City tadi yang 94 tuh, skor 94, ya kan? Tapi 1894. Coba siapa nih nama pelatihnya? Apakah ada namanya? Kalau ada namanya keren banget sih. Iya, Marquinhos tuh bener. Zinchenko aja nggak main. What the f- wait? What? Who the fuck is Manu Cifuentes? Bentar, gue mau nyari Google. Ampe getok mic gue. Bentar, Manu Cifuentes. Apakah itu real real manager? Enggak loh. Tapi di generate sama EA. Wow. Wow, oke, EA. Oke, gue baru tahu loh. Itu yang kemarin yang Pep ngobrol sama City masih manajer. Namanya masih Man City Manager loh. Bukan Manu Cifuentes siapalah ini. Oke. Diganti loh pelatihnya loh. Ini kan kita ngambil dari Arsenal kan, Mikel Arteta kan. Dijadiin pelatih beneran. Manu Cifuentes namanya. Oke. Btw kick off ya. Wah, gue amazed sih. Itu keren sih. Lebih keren lagi kalau pelatih bisa pindah beneran. Bukan kita gitu. Maksudnya kayak, misalnya siapa nih, Xavi nih. Pindah sendiri gitu ke kemana gitu. Atau kalau Ancelotti pindah sendiri gitu. Atau siapa, Jurgen Klopp nanti pindah gitu. Waduh, betul ini Pep pindah gak ya? Nah, juga misalnya Pep nih. Kita kan gantiin Pep kan di City kan. Nah, Pep kemana coba? Ya kan? Coba diganti. Oke, BTW Rodri. Tengah. Bernardo! Manu Cifuentes. Nggak, gue masih amazed sih, seriusan. Gue baru tahu pak, itu keren menurut gue. Asli, itu detail kecil yang keren menurut gue. Kita bawa Mikel Arteta pindah dari Arsenal. Terus Arsenal kan harusnya otomatis gak punya pelatih dong. Ya kan? Diganti jadi namanya Manu Cifuentes. Dan rambutnya keren lagi. Stylish dia. Siapa Manu Cifuentes coba? Generic ini, manager. Suka nih gue sama EA lama-lama nih. Wah, gue gak sabar EA Sports FC sih. Oke, Rodri. Haaland. Lu pake gaya segala sih, Grealish. Ah, elah. Masih begitu deh. Bagus. Itu tengah.
Walalalala, De Bruyne. Gue kebiasaan mesti L2, Pak. Gara-gara kalau Trivela kan pakai L2 kan, gue jadi kebawa gitu. Setiap umpan L2, setiap umpan L2. Bagus, Laporte. Itu si Johnstone ngapain? Buset. Padahal gue maunya Trivela bukan Rabona. Awas kosong. Mati. Mati. Bagus Edi. Kalah corner lagi. Santai, santai, tahan. Ayo Halan, maju dulu Halan. Gila passingnya Edi, keren banget. World record ini apa? Umpan dari kiper ter. Aduh, harusnya nggak gua umpan. Kenapa gua umpan? Harusnya gua tendang aja pakai Bernardo. Cok. Salah, salah. Bagus. Oke, Rodri. Masih Rodri. Cancelo. Kok malah ke belakang? Oke. Itu ke De Bruyne. Handball. Kok gak handball? Mati. Bagus, Laporte. Wah gila. Wah gila. Wah gila City. Ayo Halan, ayo Halan, lakukan greedy. Saya mau lihat Halan, ye, gua mau lihat Halan ngelakuin greedy malah begitu dia. Mungkin dia anti gaya ya. Dia tidak narsis. Selebrasi biasa aja, lari aja udah deh. Tapi begini kan juga gaya ya. Maksudnya enggak gaya nari gitu maksudnya. Bagus, gol keren. Set play. Marquinhos cedera tuh. Maaf ya. Aku enggak sengaja. 26 gol lihat Alan. Nah, kalau di real life begini, buh. Masa di real life aja sekarang berapa golnya? 14 ya di Premier League. Itu udah gila gitu. Yang lainnya masih 7 gol. Dia udah 14 sendiri gitu. Kan gila. Ini ya kan. Udah 2 kali lipat. Aduh. Ayo Laporte. Tackle. Bagus. Gila Laporte sih. Dua. Odegaard sampai kaget. Wah, sumpah gue suka sih sama IE ini sekarang nih. Suka nih gue sama dia. Hah? Jatuh ya kan. Terus dia bersedih. Wah, anjay. Bisa di-tackle sama emang Laporte dapat kata dia bola lagi. Enggak pelanggaran ya kan. Abis bangun dia langsung. Wah gila. Dia langsung shock. Aduh. Tuh lihat. Aduh kesempatan. Hilang. Wah keren. Gue gak tau FIFA 22 ada gak ya begitu. Cuman ya udah FIFA 23 ya ada. Berarti keren. Ayo Foden. Aiden. Cut inside. Ya elah. Pedri, cakep Dri. Nah. Offset lagi si Halan. Kenapa nih Halan? Hah? Ada apa dengan Halan? Itu ke Foden. Oke, bagus Den. Ayo Lan, lari lagi Lan. De Bruyne nih. Gayanya De Bruyne. Bagus. Let's go. 3-0, Pak. Gak bener sih ultimate.
Ultimate pakai City gampang banget nggolin. Asli. Non Arsenal loh. Lawan Manu Cifuentes. Nah, kayak gue harus nyari info sih siapa Manu Cifuentes. Abis gue bikin video ini ya, abis gue record kayak gue mau nyari sih. Mungkin di Twitter kali gue nyari siapa Manu Cifuentes. Mungkin ada yang tahu kali. Bahkan mungkin apa baru gue doang gitu yang tahu. Hah? Enggak sih, kayaknya enggak mungkin gue doang sih yang tahu. Pasti orang lain juga dimikir gitu. Kira-kira siapa yang ganti? Pasti ada yang ada yang kepo juga gitu kayak gue. Enggak mungkin gue doang yang kepo. Oke, langsung kick off berdua. Tapi masalahnya di pertama kali gue nyoba career mode kan gue udah ini kan gue udah kepo kan. Gue langsung nyoba, oh siapa nih? Kalau Pep gue pindahin dari City, City siapa pelatihnya? Masih Man City manager tulisannya. Sekarang di Arsenal Manu Cifuentes. Apakah mungkin karena udah berganti lama kali ya? Ininya apa bulannya? De Bruyne. Oh my god. Oh my god, Haaland. Haaland De Bruyne sih gila sih. Cheat code, bener-bener cheat code, Pak. Nggak bener loh. Bener-bener cheat code sih Haaland De Bruyne sih. Gokil. Siapa on the move? Kagak ada mukanya. ...27 gol buat Haaland. Ini berapa nih kalau diproyeksikan nih? Semusim. Hah? Rodri. Haaland! Betul ini Rodri kenapa jadi kayak winger ya? Maju mulu. Nusuk mulu. Ini penemuan center defensive mid terbaru kali ya. Role terbaru buat DM. Cuman Rodri doang yang bisa. Bagus Grealish. Woy, syeh. Merah gak sih? Masa gak merah sih? Marquinhos diganti siapa tuh? Si Manu apa ini? Apa taktik apa yang dia bawa? Hah? Kepleset kan? Grealish. Bernardo. Itu Osimhen. Oke, tapi tidak terjadi apa-apa ya. Tidak berguna sepertinya. Karena tetap kita yang golin. 5-0. Let's go. Ntar ini udah ultimate atau masih legendary? Gua nggak tahu sih. Kalau masih legendary ya emang legendary sih gampang. Lagi pakai City. Gue lupa sih ini legendary atau enggak. Masalahnya enggak kejebolan, Pak. Kalau kejebolan, kalau ngegolin gue enggak bisa bedain. Karena gue di ultimate juga bisa ngegolin 9 kan tadi. Enggak tahu juga sih. Tadi lawan Spurs ultimate apa enggak ya? Gue juga enggak tahu, Pak. Jangan-jangan tadi legendary ya anjing. Gue udah sombong-sombong ya kan. Masih legendary. Ntar gue sebelum apa namanya, sebelum ngedit gue cek dulu. Kalau masih legendary kan malu ya. Oh, kejebolan nggak? Nah, enggak. Untung masih kesentil sama Eddie. Tapi kayaknya masih legendary deh ini feeling gue. Hampir aja. Untung handball dia, bukan handball gua. Bentar, boleh ganti pemain sih. Haaland boleh diganti deh. Lu kesian gua mah, main mulu. Sergio Gomez juga main. Ayo, si kalkulator main juga. Mahrez, udah abis ya. Guru Kumon masuk. Ya. Geblun. Di malah mantulin. Yeay.
Nah, gitu bagus umpannya. Sono lagi, cakep. Ini baru Manchester City nih, ya kan? Ayo Haaland. Sebelum diganti. Hat-trick dulu, Pak. Sebelum diganti, Pak. Ya. Eh, dia ngapain muter-muter gitu? Ya elah. Haaland. Hat-trick dulu kalau mau ganti gua gitu. Eh, hat-trick kan dia? Harusnya sih hat-trick ya. Eh, Sergio Gomez bagus. Boleh, boleh, boleh. Bagus Laporte. Aduh. Tapi ini berasa ultimate sih barusan. Ah, gak tau ah. Itu Walker, ayo Walker. Maju Ker. Maju Ker. Cakep Walker, ayo Ker. Ayo Ker. North London is white. Mantan Spurs mencetak gol ke gawang Arsenal. North London kayak Arsenal, Arsenal North London kan ya? Gue lupa deh. Nggak tau lah, gue lama. 7-0, Pak. Gila. 7-0. Nggak bener, nggak bener. Ini kayak legendary deh. Hah? Kayaknya sih legendary, berarti gue sombong-sombong ngelawan ultimate ternyata legendary gitu loh. Tuh lihat. Ini mah legendary, cok. Ah gak tau lah, bodo amat lah. Awas, harus dilariin. Bagus. Tuh depan tuh, tur. Nah, kalau gol keren banget sih. Ayo Akanji. Eh, apa? Apa lagi sih? Oh bola gua. Padahal, padahal bisa bisa lanjut aja loh. Ngapain dibagi coba? Di free kickin. Gak guna. Oh Zinchenko bermasuk. Ini gak guna ya. Udah menit segini. Oh guna deh ternyata tuh langsung dapet dia. Gokil. Meninggal. Bagus Akanji. Oh beneran meninggal loh. Maksudnya cedera ya. Bukan meninggal beneran, kagak. Kartu kuning. Ayo Foden. Ayo Den. Lari Den. Sebelum fluid full time ditiupkan. Ayo Foden. Ayo Den. Tengah. Alah. Kuya kuya. Udah habisin. Udah habisin sekarang. Aduh, belum belum 94 sih. Aduh, aduh merah aja deh. Untung aja out. Oke, dah. Yuk, dah. 7-0. Gua enggak tahu nih legendary atau ultimate deh. Yang penting Haaland hat-trick. Haaland, Haaland bener-bener dah Haaland dah. Aduh. Enggak paham gua sama Haaland. Dan lagi-lagi, man of the match-nya bukan Haaland, De Bruyne. Padahal yang hat-trick Haaland gitu. Cancelo aja 8,6, Pak. Ini gue suka sih. Tidak semerta-merta yang ngegolin itu man of the match. Bahkan yang hat-trick belum tentu man of the match, Pak. Suka nih gue sama EA ini ya. Gue puji mulu nih EA ini. Hah? Kalau bagus ya gue bilang bagus. Kalau jelek, jelek. Contohnya home ground talent. Itu gue injek-injek home ground talent itu. Gak suka gue sama konsep home ground talent sebenarnya. At least bisa di turn off lah. Sebenernya gak suka gue home ground talent tuh ah, so much for answering our questions. Coba nih advance. Kalau kita play match, itu legendary atau ultimate? Oh, ternyata dari tadi legendary bro.
Si Oon, pantesan kok easy gitu loh. 9 gol sekalinya ultimate kan 2-1 doang tadi. Menang sih menang, tapi 2-1, Pak. Ya kan, pas lawan MU tuh. Ternyata dari tadi legendary, anjing. Ya. Kalian mungkin pada ketawa kali ya. Orang legendary kok, ya. Gue baru tahu gitu loh. Pantesan kok gampang banget ngegolin ya. Udah, ini quick sim juga ya. Untung menang, tapi possession kalah, nggak realistis. Pantesan kok gampang banget ngegolin gitu. 9 gol, 7 gol, ternyata ya kan. Ternyata masih legendary gitu. Ternyata, oh ternyata. Dah, yuk langsung lagi lanjut. Quick sim terus sampai Januari. Ayo menang 20-0. Nah kan 20-0 kan bener. 2-0 maksudnya. Terus apa iki ya, bodo amat Emmanuel Cresta siapapun itu, tidak peduli. 1-0, buset, Joao Cancelo ngegolin mulu BTW ya. Hah, ada apa nih dengan Joao Cancelo nih? Anda mau gantiin Neymar di PSG atau mau gantiin Ferran Torres di Barca? Hah, boleh deh gantiin deh kalau mau. Kayaknya lebih jago lu daripada Ferran Torres kalau disuruh main di winger. 2-1, Haaland lagi ngegolin. Bagus. Joao Cancelo di atas 80 ratingnya, oke. Kita sudah masuk bulan Januari ya. Siapa yang mau kita beli coba? Ya nanti aja lah. Ya udah, episode kali ini cukup ya. Sampai sini dulu. Kita menang terus. Tidak ada kalah. Gokil emang City ya. Bener-bener win streak, Pak. Bukan unbeaten doang, win streak. Coba kita lihat. Pertengahan musim. Berapa gol? Waduh, buset dah. 37 gol, Pak. 37 gol. Ini kalau dikali 2, berarti 84. Enggak, 74. Lebih banyak dari Messi yang 72 gol semusim. Bisa dilewati nih, sama Haaland ini. Gila. Oke lah. Udah kita cukup ya sampai sini dulu. Gue gak tahu bakal lanjut lagi atau enggak. Tapi ya. Kan ini masih voting juga kan. Harusnya ini lagi voting. Bukan lagi voting. Lagi pada komen-komen buat karir mode yang suka-suka kalian itu kan. Jadi udah. Kita bakal bertemu lagi di konten FIFA 23 yang lain. Thank you yang sudah menonton ya. See you.